Maknanya kita alhamdulillah, nah, yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita hidayah. Masih lagi memberikan kita petunjuk untuk terus istiqamah melakukan kebaikan. Tak, kita alhamdulillah setakat hari ini. Maka tuan-tuan, dalam kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan suatu amaran kepada kita semua sebagai hamba Allah, yang mana Allah sampaikan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita. Wahyu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan suatu inzar, suatu amaran kepada mereka yang melakukan kebaikan. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala di sana, yakni pada hari akhirat, ada golongan yang melakukan kebaikan tetap dicampakkan dalam api neraka. Maka tidakkah ini satu peristiwa ataupun satu berita yang besar? Sedangkan tuan-tuan, apa yang kita belajar, apa yang kita fahami selama ini, kita biasa sebut, buat baik dapat doa, orang kata dapat pahala, masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tak, kita faham begitu sifirnya. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita. Bukan kata semua buat baik tu masuk neraka, tidak. Tetapi ada di sana, tak, sebahagiannya di kalangan orang yang melakukan kebaikan, tetap Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang mendengar berita ini, pastinya kalau kita memiliki iman, kalau kita memiliki suatu perasaan takutnya kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, pasti ia memberikan suatu perasaan yang disebut terhib. Tak, maknanya menggoncangkan, menggerunkan hati kita untuk melakukan perkara yang terlarang, yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi tuan-tuan, ini ayat 103 sebagai suatu mukaddimah yang Allah Subhanahu wa taala nak dedahkan kepada kita semua sebagai hamba Allah. Dan bukan bermaksud tuan-tuan sekalian, ustaz, kalau begitu tak payah buat baiklah. Tak, dah buat baik pun Allah campakkan neraka. Tuan-tuan sekalian, sifirnya begini. Kalau buat baik pun ada di antara mereka dicampakkan neraka, buat jahat lagi lah. Jadi itu kita kena faham. Maka apa yang kita perlu buat? Maka kita kena ketahui kenapa dan mengapa orang yang melakukan kebaikan tetap Allah golongkan mereka di kalangan orang yang rugi. Yakni mereka tergolong di kalangan ahli neraka. Jadi itu persoalan yang mesti kita sama-sama perlu fahami. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita melakukan kebaikan, jangan sekadar kita memikirkan tak apa usah asal kita buat baik. Jangan tuan-tuan sekalian, kerana di sana ada perkara yang besar yang perlu sama-sama kita berikan perhatian supaya tuan-tuan, kita tidak termasuk dalam golongan ni. Itu sebab pentingnya berita-berita sebegini nak mengingatkan kita, nak menyedarkan kita, nak memahamkan kita apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam erti kata yang lain, kita hidup di atas muka bumi ini tuan-tuan sekalian, dia tak cukup setakat kita melakukan kebaikan. Tak, maknanya kita kena faham, kita hidup di dunia ini tak cukup setakat kita melakukan kebaikan sebagaimana yang difahami oleh orang. Mana kita kata tak puasak janji buat baik. Jadi tuan-tuan, tak cukup. Kalau itulah alasan kita, maka kita kena lihat balik ayat ini. Amanan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ini memberikan kita suatu iktibar. Orang-orang yang melakukan kebaikan, tetap di sana ada golongan orang yang rugi. Maka mestilah di sana ada perkara yang besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita abaikan, yang menyebabkan sekalipun dari atas muka bumi ini kita termasuk di kalangan ahlul khair, mana golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, tiba-tiba pada hari akhirat kita termasuk di kalangan orang yang rugi.